Pas masuk malam ke 10 ke 20 aja ini Lailatul Qadri. Judulnya itu adakah bahasa yang haram dilakukan? Ada? Kok mau terus? Itu tuh ada kaki. Kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kultum kali ini saya akan menjelaskan adakah puasa yang haram dilakukan. Selain puasa wajib dan sunnah, syariat Islam juga mengingatkan kaum muslim untuk menghindari puasa pada waktu-waktu tertentu. Puasa pada waktu-waktu itu dihukumi haram. Kapankah waktu-waktu itu? 1. Puasa pada hari yang menakutkan, yaitu hari ke-30 dari bulan Syaban. Hari pada bulan di tahun Hijriah berjumlah 29 hari. Hari ke-30 digunakan sebagai penyempurna jika pada akhir tanggal 29 setiap bulan hilal dari bulan selanjutnya tidak terlihat. Begitu juga dengan bulan Syaban. Tanggal 30 Syaban disebut melakukan karena berada di antara sebuah putusan. Apakah masih bulan Syaban termasuk bulan Ramadan? 2. Puasa pada dua hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. 3. Puasa pada hari Tashrik yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah bagi yang tidak berhaji tamattu atau qiran. Jika tidak memiliki hewan sembelihan, haji tamattu adalah ibadah haji yang menggabungkan antara umrah dengan haji. Sementara itu haji qiran adalah ibadah haji yang menggabungkan antara umrah dan haji sekaligus. 4. Mengkhususkan puasa pada hari Jumat tanpa dibarengi oleh hari-hari lainnya. Misalnya dalam rangkaian puasa Daud. 5. Puasa sunnah seorang istri tanpa seizin suaminya. 6. Puasa wisal, yaitu puasa tanpa berbuka selama seharian penuh. Isya, hari tasyrik. Saat hari tasyrik tiba, Rasulullah melarang umatnya untuk berpuasa. Beliau pun berseru, hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum. Hari tasyrik adalah hari ketiga setelah Idul Adha. Pada hari ini, Rasulullah menyembelih hewan kurban. Rasulullah kembali ke Mina setelah melontar jumrah. Beliau bersabda, aku menyembelih kurban di sini. Sembelihlah kurban kalian di tempat-tempat kalian. Semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Para sahabat mengikuti seruan Rasulullah. Mereka menyembelih hewan kurban, terutama unta. Satu unta yang dikurbankan mencapai 100 ekor. Rasulullah kemudian menyuruhkan supaya daging di sembelihan hewan kurban itu dibagikan terutama kepada fakir miskin. Sementara itu bagi yang berkecukupan cukup mengambil sebagian kecil saja. Untuk kami ambilkan setiap ekor unta sekelat daging. Masaklah dalam satu kendi sehingga kami bisa makan dagingnya dan meminum kuahnya. Rasulullah dan para sahabat menikmati daging kurban bersama-sama. Beliau pun dengan umat Islam lainnya, baik yang berkurban maupun yang tidak. Oleh karena itu, setiap hari tasyrik seluruh jamaah haji tidak ada yang berpuasa. Mereka berkurban. Daging kurban itu dibagikan kepada yang membutuhkan. Sebagian kecilnya mereka makan. Sekian kultum dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.